Nah, ya oke gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Nah, di sini kita punya soal ya, pada proses pengolahan minyak bumi dilakukan proses pemecahan molekul ya, garis bawahin pemecahan molekul ya. Nah, pemecahan molekul senyawa yang panjang menjadi molekul senyawa yang pendek ya, dinamakan nah pemecahan atau retak ya. Pecah itu kan setara juga dengan retak. Bahasa Inggrisnya apa? Crack ya. Nah, jadi kalau pemecahan tambahin ing. Jadi cracking ya. Nah, di sini enggak ada jawabannya ya. Terpisah tuh di ada di atas sana ya. Jawabannya ada di atas sana ya. Karena jawabannya terpisah, Kakak pause dulu videonya sebentar ya. Nah, lanjut. Nah, oke, cracking ya. Ini blending bukan treating. Ini nah, cracking. Inilah dia yang disebut dengan proses pemecahan molekul atau retak gitu ya. Reforming bukan, polimerisasi bukan. Jadi ini jawabannya ya. Ingat, kalau pemecahan molekul itu dari yang panjang ke pendek itu namanya cracking ya. Oke, gengs, terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga kalian paham. See you again next time. Bye.